Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembahasan yang sama, cara menuliskan pesan WhatsApp secara langsung dari lembar kerja Excel. Pesan yang berbeda untuk setiap nomor dapat kita tuliskan pada kolom ini, untuk kemudian kita tinggal klik kirim atau send. Secara otomatis kita akan langsung terhubung dengan nomor yang kita tuju. Dan di sana nanti kita tidak perlu lagi menuliskan pesan, tinggal kirim saja. Lalu apa bedanya dengan video sebelumnya? Pada video sebelumnya, saya menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan kali ini, saya menggunakan rumus yang jauh lebih sederhana. Pada video sebelumnya, saya menggunakan rumus yang ini. Kali ini, saya akan menggunakan rumus yang ini. Ini kita copy. Kemudian kita simpan pada kolom K di sini, kolom K2. Kemudian kita pastikan. Lalu untuk font-nya ini kita tuliskan 62 atau plus 62 karena kita berada di Indonesia. Nah kemudian di sini kita selipkan kolom I ini ya, jadi I2. Kemudian di sini kita selipkan J2 ini. Untuk kemudian enter, kemudian kita drag, nah sekarang mari kita coba, kita akan mengirim pesan ke nomor handphone yang ujungnya 1041 dengan pesan Assalamualaikum. Kita kirim. Dan kita langsung terhubung dengan handphone yang nomor ujungnya 1041. Dan pesannya adalah ini. Assalamualaikum. Kita coba untuk yang lainnya. Kita akan kirim pesan pada nomor handphone yang ujungnya 5321 dengan pesan Halo, apa kabar? Kita kirim. Isi pesannya Halo, apa kabar? Kita coba lagi, satu lagi. Kita akan kirim pesan pada nomor handphone yang ujungnya 2042 dengan isi pesan ini, selamat siang. Kita kirim. Isi pesan, selamat siang. Demikian, semoga bermanfaat.